Iya, kayaknya iya. Kok kayak kodok? Iya. Iya, Pak. Ya, begitu pesanannya selesai, kami pasti langsung kirim ya, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Mami! Kamu kok banget sih? Aduh, Mam, tolongin dong, Mam. Ada manusia katak di luar. Iya, Mi. Dia tuh lompatnya tinggi banget. Manusia katak? Kalian tuh ngomong apa sih? Hah? Kalau ngomong tuh jangan aneh-aneh. Mami lagi pusing, tau nggak? Nih, coba kamu lihat nih. Nih. Kamu tahu nggak, itu kotak makanan kamu itu dipecahin sama Panca. Ibu sama anak sama aja bikin masalah. Panca, selalu aja bikin masalah yang unfaedah. Terus gimana, Mam? Dikasih hukuman nggak? Kamu tenang aja. Mami udah kasih hukuman buat mereka. Mulai sekarang, mereka itu akan tidur di gudang, bukan di kamar mereka lagi. Yes! Beneran, Mam? Nah, kalau misalkan Panca tidurnya di gudang, berarti kamarnya Panca auto aku yang nempatin dong. Yes! Niko, kamu apaan sih? Kamu tuh dari mana? Mendingan sekarang kamu mandi deh. Mama gak kuat bunyi-bunyinya. Ih, kakak mandi sana. Gak mau. Ampeda banget sih si Panca. Lihat aja ya, nanti aku bales. Ih, bau mandi sana. Mandi, ih. Sendiri lagi. Semoga kamu datang ke sini dengan membawa senjata yang kuinginkan itu. Maaf, Baginda Mulia yang Kronos. Benda pusaka yang ketiga, kami sudah mencari di setiap planet, tapi tidak bertemu. Tapi prajurit yang lain sedang mencari di luar planet Milky Way. Kamu tahu, ini cincin apa? Jangan pernah menghadapku kalau tidak membawa hasil. Ini uang untuk bayar kerugian atas barang-barang yang sudah aku dan Panca rusakin, Mbak. Uang ini dari hasil aku jual cincin, Mbak. Berapa ini? 3 juta, Mbak. Kasihin, Bunda. Harus jual cincin biar bisa ganti rugi ke Tante Susan. Aku harus bikinin sesuatu buat Bunda, biar Bunda gak sedih lagi. Dan aku juga harus pikirin gimana caranya biar cincinnya Bunda bisa balik lagi. Asal kamu tahu ya, Dewi. Kamu mau jual cincin kek, mau jual ginjal kek, saya tuh gak peduli. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Sekarang itu semuanya pakai uang, Dewi. Dan uang ini nggak cukup untuk bayar ganti rugi kamu. Makanya kalau kerja yang benar dong. Ya udah, sekarang kamu tidur di gudang. Oh ya, kamu udah beresin kan kamar kamu? Soalnya kamar itu mau dipakai sama Niko. Udah, Mbak. Tapi Mbak, boleh nggak kalau Panca tetap di kamarnya, Mbak? Biar aku aja yang tidur di gudang. Hei, Dewi. Di rumah ini saya yang memutuskan semuanya, bukan kamu.